Assalamualaikum, Koma. Apa khabar? Harap-harap sihat, ya. Di musim-musim pandemik COVID-19 yang masih lagi melanda, yang mana ketika ini kes melonjak ke 3 digit dan agak merisaukan kita, dan dalam Koma menjalani kehidupan ataupun menjalani apa namanya event-event yang Koma buat, harap-harap Koma menjagalah SOP yang telah ditetapkan oleh kerajaan kepada semua pihak. Minggu lepas teman dapat satu job, walaupun sebenarnya job tu selama 4 hari sepatutnya, tapi disebabkan arahan daripada ibu pejabat pihak penganjur, dia orang telah menangguhkan program tersebut dan hanya sempat dilaksanakan untuk selama 2 hari. Teman ada rekod video sebenarnya masa program tu, tapi ada masalah dengan apa namanya telefon teman yang teman gunakan untuk rekod video tu. Kamera dia bermasalah hingga menyebabkan video teman tu jadi kabur. Jadi banyak video teman tak dapat diselamatkan. Ini video teman ambil pada hari tersebut. Cuma adalah beberapa part gambar 2-3 keping je dapat. Atau ada satu klip lebih kurang dalam 30 saat macam tu lah yang dapat teman selamatkan. Sebab teman nak kongsikan berkenaan dengan apa namanya tempat yang teman pasang tu, job yang teman dapat untuk supply audio system dan juga visual system, itu projector dengan white screen, dua set dengan satu set audio system. Keadaan dewan yang bergema agak teruk jugalah. Proof dinding pun dia tak sepenuhnya, dia separuh dinding saja ada. Dan dewan tu jenis bumbung tinggi, walaupun ada ceiling tapi dia bumbung tinggi, jenis dewan untuk court badminton. Penganjur dia tak berani nak guna, walaupun dalam tu dah ada sistem PA dia sendiri, tapi penganjur tak confident nak gunakan sebab pengalaman dia orang yang lepas bila dia orang gunakan PA sistem yang sedia ada dalam dewan tersebut, berlaku masalah bunyi gema yang susah nak dikawal. Kalau ikut sebenarnya video yang teman ambil tu, teman tunjukkan placing speaker macam mana, lepas tu dari segi apa namanya macam mana teman kontrol bunyi untuk lebih jelas dan mengurangkan sedikit efek gema dalam dewan tu. Jadi lepas ni teman tunjuk lebih kurang dia punya apa namanya 2-3 keping gambar tu tak tunjuk sebenarnya, cuma bolehlah tengok sikit untuk apa namanya untuk bagi gambaran pada koma di luar sana sekiranya berlaku ataupun koma menghadapi situasi dewan yang bergema, apa yang koma perlu buat. Okey, kita tengok gambar dan juga sedikit rangkuman video teman sempat teman selamatkan untuk tatapan koma semua. Yang mempunyai lebih daripada satu ekar di tempat kediaman yang melebihi salah satu isi rumah, gunakan soal sendiri yang berhasilan bagi setiap ekar. Faham ya? Okey. Okey, itu dah Koma tengok tadi sedikit gambar dan juga
video yang sempat teman selamatkan daripada handphone teman yang bermasalah kamera tersebut. Tapi part video tu actually bunyinya teman record direct daripada external microphone. Iaitu yang teman guna ni lah. Poya ni. Korang dapat dengar bezanya apabila graphic equalizer di mixer diletak pada kadar flat. Tapi apabila orang yang jenis suaranya ataupun vokal yang jenis low tinggi, apabila dia bercakap, gema tu semakin kuat dan menyebabkan orang dalam tu tak dapat nak dengar dengan jelas apa yang nak dia berkatakan. Dan apabila teman turunkan fader untuk graphic equalizer bagi low dan juga mid low, kita dapat dengar perubahan. Perubahan dari segi clarity suaranya tu dapat diselamatkan, dapat didengar lah oleh audio-audio yang ada dalam dewan tu. Jadi kalau ikut event-event macam ni, teman lebih suka menggunakan speaker yang bersaiz kecil macam 10 inci ataupun 12 inci sebab speaker ni walaupun watt dia besar tapi dia lebih menumpukan sound dia pada mid dan juga high. Jadi untuk speech, speaker yang sesuai adalah yang memproses frekuensi mid dan juga high. Tapi kalau kita berada di luar untuk event-event di tempat terbuka, jangan sesekali lah orang kata menghilangkan low terlalu banyak. Sebab bila kat luar ni, efek ataupun fungsi low untuk vocal tu penting. Kalau tidak, dia dengar terlampau, orang kata selalu orang panggil, kita panggil istilah dia, bunyi terlampau kering. Dan akan menyebabkan tukang cakap ataupun orang yang berucap tu dia rasa cepat dahaga. Jadi elakkan lah. Tapi untuk dalam dewan-dewan yang tertutup yang mempunyai masalah gema sebegini, tuan-tuan boleh kurangkan low tu sebanyak yang diperlukan supaya suara orang yang berucap dan sebagainya sebagainya tu dapat didengar lebih jelas oleh audien-audien yang ada di dalam dewan tersebut. Jadi insyaAllah kita akan berjumpa di lain kali di video akan datang. Jangan lupa untuk subscribe, like dan juga share video-video teman yang hasilkan supaya teman lebih semangat untuk menghasilkan video-video yang terbaru lagi selepas ini. InsyaAllah jumpa lagi. Assalamualaikum.